أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده معاشر المسلمين إخوة الإسلام وإخوة الإيمان أعزني الله وإياكم بابا بابا serta para أمهات ibu-ibu sekalian yang semoga Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur memuja dan memuji Allah Tabaraka wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan keberkahan umur diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama belajar mengkaji apa-apa yang terkandung di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita memohon kepada Allah tabaraka wa taala mudah-mudahan apa yang kita lakukan dihitung sebagai sebuah amal kebaikan yang kelak akan memberatkan timbangan kebaikan kita di Yaumil Mizan kelak. Bapak-bapak sekalian, insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian rutin kita di setiap pekan keempat di Ahad malam Senin membahas kitab Syarah Ad-Durus Al-Muhimmah li'amati al-Ummah. Ya, syarah pelajaran-pelajaran penting bagi segenap umat. Di mana kita sudah bahas pada bulan-bulan yang lalu tentang mukaddimah dari kitab ini kita juga sudah bahas biografi daripada penulis kitab ini. Kemudian kita sudah juga jelaskan metode dalam mempelajari kitab ini bahwa di dalam kitab ini mengandung banyak pelajaran. Baik itu pelajaran yang berkaitan dengan tafsir Al-Qur'an, kemudian masalah uh, akidah yang mendasar, ya masalah adab dan masalah ibadah. Di mana kita saat ini masih pada pembahasan tafsir Al-Quran. Sebagaimana sudah kita sepakati bersama pada bulan-bulan yang lalu, bahwa sebagaimana disampaikan oleh Mu'alif Rahimahullah, bahwa paling tidak bagi orang awam itu cukup menghafal ya untuk dipakai pada ibadah solatnya yaitu dari surat al-zalzalah sampai surat an-nas. Kita sudah bahas Alhamdulillah dua pertemuan yang lalu berkaitan dengan tafsir surat Al-Fatihah. Maka insya Allah Ta'ala kita mulai pada malam hari ini masuk kepada tafsir surat al Zalzalah. Dan kita sepakati kemarin diharapkan bahwa para jamaah sudah menghafal terlebih dahulu surat apa? al Zalzalah. Jadi kita belajar bersama, kita hafalkan, kita perbaiki bacaan kita dari surat al Zalzalah sampai surat An-Nas. Ya, kemudian sambil kita pelajari apa? Tafsirnya insyaallah taala. Naam. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang semoga Allah muliakan, kita mulai kepada pembahasan tafsir surat al zalzala Surat al zalzala ini adalah surat yang terdiri dari berapa ayat? 8 ayat. Ya, walaupun ada sebagian para qari yang mengatakan sembilan ayat. Namun pendapat yang paling kuat bahwa dalam surat al-Zalzalah adalah sembilan ayat. Di dalam surat al-Zalzalah ini terdapat delapan ayat, kemudian tiga puluh enam kata dan seratus lima puluh delapan huruf. Ya, jadi surat al-Zalzalah ini ada berapa ayat? Delapan ayat, tiga puluh enam kata dan seratus lima puluh delapan huruf. Surat Al-Zalzalah ini para ulama khilaf apakah termasuk makkiyah atau madaniyah dan kita semua paham perbedaan antara ayat-ayat makkiyah dan madaniyah di antara pendapat yang paling kuat dalam mendefinisikan makna makkiyah dan madaniyah bahwa ayat-ayat madaniyah adalah setiap ayat yang turun setelah hijrahnya Nabi SAW alaihi wasallam ke kota Madinah Ya, walaupun ada para ulama yang mendefinisikan bahwa madaniyah itu adalah ayat-ayat yang turun di kota Madinah. Namun yang paling tepat dan yang paling kuat pendapatnya adalah bahwa madaniyah itu adalah setiap ayat Al-Quran yang turun pasca hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah. Adapun makiyah adalah ayat-ayat yang turun sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah. Nah, sebagian para ulama khilaf apakah Al-Zalzala ini masuk kepada Makiyah atau Madaniyah Namun Wallahu Ta'ala Alam mendapat yang kuat bahwa Al-Zalzala ini termasuk ayat Madaniyah Yang turun pada fase pasca hijrahnya Nabi SAW ke kota Madinah Kemudian surat Al-Zalzala ini kalau kita lihat dari susunannya maka Surat Al-Zalzalah ini termasuk surat ke-99 berdasarkan susunan mushaf yang ada saat ini. ya? Yeah. Kemudian, ikhwat islam wa ikhwat al-iman, wa ayyakum. Sebagaimana pada pembahasan surah Al-Fatihah, kita bahas tentang keutamaan surat Al-Fatihah. Nah, pertanyaannya, apakah surat Al-Zalzalah memiliki keutamaan khusus? Sebagaimana keutamaan pada surat Al-Fatihah? Maka para ulama menjelaskan ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang keutamaan surat Al-Zalzalah. Ya. Namun hampir semua hadis yang berbicara tentang keutamaan surat Al-Zalzalah adalah hadisnya lemah, do'if. Kita ambil contoh satu hadis misalkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu qala, kal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ida zul zilat ta'adilu nisfal Qur'an. Bahwasannya surat al-zalzalah. Ida zul zilatil ardul zilzalaha. Itu menyamai setengah daripada Al-Quran. Ya. Padahal kita kemarin bahas. Ketika membahas suratul fatihah. Di antara Kita membahas suratul ikhlas sebelumnya. Ya di pembahasan kitab 40 hadis yang dicintai dan dibenci. Ya, pembahasan terakhir itu kita sampaikan keutamaan suratul ikhlas itu apa? Ta'dilu Ta suluh al-Quran. Bahwa suratul ikhlas itu menyamai sepertiga Al-Quran. Adapun hadis yang berbicara bahwa suratul zalzalah itu menyamai setengah Al-Quran, maka para ulama menjelaskan diantaranya Al-Imam At-Tirmidhi rahimahullah di dalam uh, kitabnya menjelaskan bahwa hadis ini adalah hadis yang do'if. Hadis yang lemah. Bahkan lemahnya hadis ini sangat lemah sekali. Ya, ada hadis yang mungkar. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam At-Tirmizi. Di antara penyebab hadis ini hadis yang lemah karena ada satu rawi, ya, dalam sanad hadis ini yaitu Yaman ibn Al-Mughirah. Di mana Yaman Al-Mughirah ini disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari sebagai mungkarul hadis. Ya. Sangat lemah. Ya. Sehingga dengan adanya rawi Yaman Ibn Al-Mughirah ini menjadikan status hadis ini menjadi apa? Do'if dan lemah. Dan hal ini juga dijelaskan oleh para ulama yang lain diantaranya Al-Imam Ibn Abdul Bar, kemudian Al-Imam Ibn Hajar Al-Athqalani, kemudian diantaranya Al-Zahabi, kemudian Al-Munawi Al-Shawqani, dan juga Al-Imam Al-Albani Rahimahumullahu Ta'ala. Mereka sepakat menyimpulkan bahwa hadis yang berbicara tentang keutamaan Surat Al-Zalzalah, bahwa Surat Al-Zalzalah itu setengah Al-Quran, maka ini hadisnya apa? Lemah tidak bisa digunakan sebagai hujah dan tidak bisa kita amalkan. Jelas, nah, jadi kesimpulan daripada keutamaan Surat Al-Zalzalah sendiri adalah hadis-hadisnya apa? Lemah. Okay. Kalau kita bicara tentang hadis yang lemah dan sangat lemah maka tidak bisa diberikan sebagai hujah dan kita tidak boleh mengamalkan hadis tersebut ya dan tidak boleh kita sandarkan hadis tersebut kepada siapa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kenapa karena para karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan kepada kita kata Nabi man kada dan mutaamidan fal mak adahu minan nar barangsiapa ya yang membuat hadis ya yang berdusta atas namaku kata Nabi maka bersiap-siaplah dia untuk menyiapkan kursinya di dalam api neraka ini ancaman dari Nabi bagi mereka yang membuat hadis palsu atau mereka yang menyandarkan hadis-hadis yang lemah yang tidak ada dasarnya dari Nabi kepada siapa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selesai kita bahas terkait dengan keutamaan suratul Zal Maka kita masuk kepada tafsirnya Ayat per ayat Yang insya Allah Di surat Al-Zalzala ini Banyak sekali fawaid Yang insya Allah kita dapatkan Terlebih bahwa surat Al-Zalzala ini Mengingatkan kepada kita Akan dahsyatnya keadaan nanti Pada hari kiamat Yang mana menyiapkan Dan memperingatkan diri kita untuk bersiap-siap Menghadapi hari yang sangat dahsyat tersebut Nah dijelaskan di sini ya setelah kemarin kita jelaskan ya ta'awud kemudian al-fatihah maka bismillahirrahmanirrahim kita mulai dari firman Allah subhanahu wa ta'ala idha zulzilatil ardu zilzalaha ya idza zulzilatil ardu zilzalaha nah, di sini ya biasanya kebanyakan kesalahan kaum muslim membaca surat al-zalzala ini dari jul huruf huruf zai ya jul jilatil nah, ini beda maknanya ya nah, inilah yang saya sampaikan kemarin ya sebetulnya memang metode yang paling baik ini kita talkinkan dulu kita baca dulu namun keterbatasan waktu dan mungkin saya uh, kita pelajari dari sisi tahsinnya ya silahkan bapak-bapak cari guru tahsin pribadi ya belajar mungkin di masjid ini atau masjid lain yang ada program tahsinnya pelajari hafalkan surat al zalzala ini. Sebagaimana kesepakatan kita, kita belajar bersama dari al zalzala sampai anas. An Minimal itu kan yang kita hafalkan, yang kita pakai pada sholat kita. Ya, jadi kebanyakan kesalahan ya pada pembacaan surat al zalzala ini pada huruf zai. Ya, yang betul ida yang pertama ida zul zilatil Ardu zil zalaha. Taib. Kata Allah Subhanahu wa taala idza zulzilatil ardu zilzalaha apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat idza zulzilatil ardu apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat dijelaskan oleh para ahli tafsir ai irtajjat wahtazzat wa yang dimaksud digoncangkan di sini adalah irtajat betul-betul digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat wah tazat bergetar bahkan bukan hanya bergetar watah roket bahwa bumi itu betul-betul bergerak ya sampai-sampai al imam ibnu abbas uh, sampai-sampai ibnu abbas radhiyallahu taalaan sebagaimana dinukil perkataannya di dalam tafsir ibnu kathir beliau mengatakan ai taharrokat min asfaliha bayangkan bagaimana dahsyatnya kata Ibnu Abbas, yang dimaksud idza zulzilatil ardu zil bahwa bumi itu digoncangkan dari bawahnya. Ya. Ini kan dahsyat sekali Bapak-bapak sekalian. Kedahsyatan goncangan yang akan terjadi nanti pada hari kiamat. Di mana bumi ini bukan hanya sekedar digoncangkan, digerakkan, eh bukan hanya sekedar digetarkan, tetapi digoncangkan dari bawahnya. Ya. Ini kan satu Kedahsyatan yang harus kita persiapkan untuk bertemu dengan ya, hari kiamat. Sampai-sampai bapak-bapak sekalian, ayat yang lain semakin memperjelas keadaan tentang nanti terjadinya hari kiamat. Ketika Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Hajj, Allah terangkan dahsyatnya keadaan nanti pada hari kiamat. Apa kata Allah? Ya ayyuhan nasu rabbakum inna zalzalata sa'ati syai'un azim. Kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Quran surat Al-Hajj menerangkan, memperjelas dahsyatnya nanti hari kiamat. Apa kata Allah? Wahai orang-orang, wahai manusia. Bertakwalah kalian kepada Allah. Ya, ittaqur rabbakum bertakwalah kalian kepada Allah. Inna zalzalatas saati syai'un Karena sesungguhnya Guncangan hari kiamat itu amatlah dahsyat. Saking dahsyatnya bapak-bapak sekalian. Allah gambarkan kengerian, kedahsyatan, guncangan pada hari kiamat kelak. Apa kata Allah? Yawma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arduat wa kullu hamlin hamlaha wa nasa sukara وَمَا هُمْ بِسُكَارَ kata Allah وَلَكِنْ عَذَابَ اللَّهِ الشَّدِيدِ Mari kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ أَمَّا أَرْضُعَةٍ Ingatlah pada hari itu, kata Allah. Pada hari kiamat, engkau melihat goncangan itu, maka lalailah para wanita yang sedang menyusui anaknya. Saking besarnya goncangan tersebut, saking paniknya perempuan-perempuan yang sedang menyusui anaknya dijatuhkan anaknya. Padahal kita tahu sifat wanita adalah hanin. Sangat apa? Sangat dekat dengan anak. Ya, Jangankan anak dijatuhkan, anak tergoncang sedikit saja apa? Khawatir, betul atau tidak? bu? Ini kan sifatnya ibu-ibu, sifatnya para wanita. Sangat sayang, sayangnya kita dengan ibu itu sangat berbeda. Apalagi ketika dia menyusui. Dia akan jaga anaknya betul-betul. Tapi saking dahsyatnya, Allah gambarkan sampai-sampai para wanita menjatuhkan anak yang sedang mereka susui. Bahkan bukan hanya sedang, di, bukan hanya dijatuhkan. Ya, watadu kullu hamlin sampai hamlaha. Sampai-sampai orang yang sedang hamil berguguran, menggugurkan hamilannya. Saking dahsyatnya hari itu. Ya. Bahkan Wataronna sasukaro kata Allah. Kalian akan melihat bahwa manusia saat itu seakan-akan mabuk. Wa Padahal mereka nggak sedang mabuk. Saking apa pak? Khawatir, takut. Ya. Walakin ada Allah syadid. Akan tetapi ada Allah itu sangat pedih. Lihat pak. Apa yang digambarkan oleh Allah tentang kejadian nanti pada hari kiamat itu bisa kita bayangkan saat ini dengan ujian gempa yang belum lama Allah timpakan kepada kita hanya beberapa detik. Betapa khawatirnya kita, betapa takutnya kita. Ya. Hanya Allah goncang beberapa detik, Allah runtuhkan bangunan-bangunan yang ada. Mungkin di pusat gempanya beberapa menit terjadi. Orang bertaburan, orang berlarian, takut semua. Ya. Bahkan mungkin orang yang nggak menggunakan pakaian sudah tidak pernah dia pedulikan. Yang penting dia selamat. Dan itu kemarin belum lama kita rasakan. Betapa Allah uji kita dengan beberapa kali gempa dan kita khawatir. Bahkan mungkin semalaman kita takut. Bahkan di pusat gempanya di ya, tempat di mana Allah uji saudara-saudara muslim kita. Sampai detik ini kadang mereka masih khawatir masuk ke dalam rumah. Tidur di tenda, tidur di luar rumah. Karena saking apa? Takutnya. Maka tidak salah ketika Allah gambarkan bagaimana dahsyatnya nanti pada hari kiamat. Allah katakan, Wataron Kalian akan melihat manusia seakan-akan sedang apa? mabuk, khamhum bisukara. Sejati mereka sedang sedang mabuk, tapi apa? takut dan khawatir. Nah, Bapak-bapak sekalian, para ulama mengatakan kalimat zalzala, zalzala ya, itu adalah goncangan dahsyat yang belum pernah terjadi sama sekali sebelumnya. Jadi kalimat zalzala ya secara bahasa adalah goncangan yang tidak pernah terjadi sebelumnya bayangkan kalau goncangan yang saat ini kita rasakan dahsyatnya luar biasa bagaimana dengan goncangan yang nanti akan kita rasakan goncangan yang tidak pernah kita rasakan sebelumnya tidak sebanding dengan goncangan yang kita rasakan saat ini di dunia Pak bayangkan luar biasanya keadaan saat itu Bapak-bapak sekalian ya bahkan sampai Allah mengatakan tadi ya seakan-akan mereka apa mabuk padahal mereka sedang tidak tidak mabuk. Kemudian Allah jelaskan. Setelah Allah jelaskan keadaan idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Kemudian apa kata Allah dan bumi mengeluarkan beban-bebannya yang berat. Nah, yang dimaksud beban berat ini apa? kan begitu ya maka para ulama mengatakan ai akhrajatil ardu ma fi batniha minal fiha. yang dimaksud bumi mengeluarkan beban-bebannya yang berat yaitu bumi akan mengeluarkan mayat-mayat jenazah-jenazah yang sudah dikubur sebelumnya ya nanti ketika terjadi hari kiamat Ya, ketika ditiupkan sang sakala pertama manusia seluruhnya meninggal wafat kecuali orang-orang yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari makhluknya kemudian barulah tiupan sang sakala yang kedua adalah tiupan untuk dibangkitkan kembali kita dari alam kubur kita bayangkan gimana dahsyatnya pak seluruh manusia yang sudah dikubur dari manusia yang pertama sampai yang terakhir diciptakan semuanya dikeluarkan berhamburan dari bumi satu pemandangan yang tidak bisa kita bayangkan dahsyatnya ya bumi mengeluarkan beban-bebannya kata Allah yang dimaksud beban di situ apa Jenajah jenazah jenazah amwat orang-orang yang sudah meninggal Allah bangkitkan Allah keluarkan bahkan caranya wa al fiha min kunuz ya mereka terlempar ya bahkan bukan hanya mayat-mayat termasuk yang tertimbun di dalam bumi Allah apa lemparkan Allah keluarkan dari bumi-bumi tersebut wahadal ikhraj liha ardi sa'ah ta'ala ta bahwa dengan dikeluarkannya manusia setelah mereka diwafatkan ini sebagai pertanda bahwa mereka akan dibangkitkan setiap kita akan berdiri di hadapan Allah mempertanggungjawabkan atas apa yang kita lakukan selama di dunia dan setiap kita harus meyakini dengan sebenar-benarnya keyakinan harus mengimani dengan sebenar-benarnya iman bahwa kita semua akan menghadapi masa-masa tersebut setiap kita tanpa terkecuali oleh karenanya bapak-bapak sekalian ayat ini dijelaskan dalam ayat yang lain dalam surat al insyikok ayat 3 sampai 4 apa kata Allah wa idal ardu dan apabila bumi diratakan wa al qatma وتخلat. maka terlemparlah apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong lihat Allah menggunakan kalimat apa terlempar kita semua Pak. ya dibangkitkan terlempar kita semua menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya bahkan di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan nasu lirabbil alamin. Hari itu manusia akan dibangkitkan, semuanya akan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, Rob semesta alam. Sebagaimana sudah kita bahas pada kitab yang sebelumnya, ketika kita membahas hadis 40 hadis yang amalan yang dicintai dan dibenci, kita jelaskan satu hadis bahwa tidak ada satupun di antara kita, kecuali akan berhadapan dengan Allah, Laisa bainahu wa turjuman. Tidak ada antara diri kita dengan Allah apa? penerjemah kita semua akan berhadapan langsung dengan Allah. Kita semua akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang sudah kita lakukan selama di dunia. Mau tidak mau, siap tidak siap, setiap kita akan berhadapan dengan Allah untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan selama di dunia. Kemudian Bapak-bapak sekalian, Allah lanjutkan waqalal insanu malaha Lalu, saat itu manusia bertanya-tanya, "Mengapa bumi menjadi begini?" Mereka bertanya, "Kenapa?" Kok tiba-tiba bumi menjadi hancur? Kita semua dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka terheran-heran. Ini juga untuk membantah dan membuktikan bahwa kita betul-betul akan dibangkitkan oleh Allah. Kenapa? Karena ada orang-orang yang tidak percaya dengan Yaumul Ba'ath. Sebagaimana pernah kita jelaskan juga di majelis ini dulu pak orang-orang yang nggak percaya dengan yaumul ba'ats itu siapa orang-orang kafir orang-orang Quraisy ketika Allah berbicara menurunkan ayat tentang firman Allah berbicara tentang yaumul ba'ats yang nggak percaya siapa orang-orang kafir kemudian Allah turunkan ayat-ayat yang lain baik ayat-ayat yang berupa penjelasan kepada mereka bahwa kita betul-betul akan di bangkitkan oleh Allah ataupun dengan ayat-ayat yang digunakan untuk mendekatkan logika kita agar kita percaya. Tapi sayangnya zaman sekarang yang gak percaya bukan hanya orang kafir, tapi ada sebagian di antara kaum muslimin yang gak percaya dengan nyamanya Yaumul Ba'ath na'udzubillah. Ada, Pak. Ya. Bahkan jangankan Yaumul Ba'ats, mereka nggak percaya dengan namanya azab kubur. Bayangkan sehingga apa? Sebagaimana kita jelaskan bahwa efek seseorang yang tidak beriman dengan adab kubur bahwa mereka apa? Efek yang paling nyata yang kita lihat bahwa mereka tidak mau beramal. Kenapa nggak mau beramal? Karena mereka nggak yakin ada yaumul Mereka nggak yakin adanya surga dan neraka sehingga mereka bilang yang penting setelah kita meninggal hidup bahagia sudah. Sebagaimana pernah sampaikan, efek yang paling luar biasa akhirnya apa? Banyak kasus apa? bunuh diri. Karena merasa sudahlah. Saya sudah capek hidup di dunia, akhiri saya hidup saya. Toh setelah saya meninggal di dunia, saya akan hidup bahagia. Istirahat di peristirahatan, terakhir mereka lupa. Baru dua fase mereka lalui. Masih ada fase alam kubur, di alam barzah, kemudian hari kiamat. Sehingga apa? Efek iman kepada hal yang gaib. Iman kepada masalah surga dan neraka iman kepada adab kubur dan nikmat kubur ini sangat berpengaruh selalu anak sampaikan ajarkan ini kepada anak-anak kita supaya apa supaya anak-anak kita ketika ada masalah problematika dalam hidupnya tidak mengakhiri hayatnya kita sampaikan bahwa kalau engkau akhiri hayat engkau di dunia dengan sengaja akan ada adab di mana di alam barzah apalagi nanti di akhirat sehingga apa mereka takut untuk melakukan bunuh diri jadi perkataan istirahat di peristirahatan terakhir hapus dari kamus kita saat ini. Karena sejatinya masih ada fase-fase berikutnya yang setiap kita akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala al-insanu malaha" dan manusia bertanya, "Mengapa bumi menjadi begini?" Maksudnya adalah ai yakumul insanu min qabrihi ila hasrihi wa wuqufihi baina yaday min amril ajib malaha ya kalau para ulama tafsir mengatakan yang dimaksud ketika manusia mengatakan mengapa bumi menjadi seperti ini yaitu ketika mereka awal dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mereka melihat bahwa dunia ini menjadi hancur mereka dikumpulkan di padang mahsyar kemudian setiap mereka berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan madhulan dalam keadaan bingung ya min hadal amril ajib dari perkara yang sangat dahsyat ini wal mangdarul mahul dan dari pemandangan yang sangat menakutkan selain mengatakan malaha ada apa ini ya saking dahsyatnya saat itu disebutkan dalam sebuah hadis yang lain bahwa setiap kita nanti dibangkitkan dalam keadaan apa telanjang tidak pakai pakaian apapun Lihat bagaimana sikap Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, istri Nabi yang salehah. Sikap malunya masih ada ketika mendengar hadis itu dia mengatakan ya Rasulullah, bagaimana mungkin seseorang dibangkitkan dalam keadaan apa? Telanjang. Apakah yang satu dengan yang lainnya saling melihat? Ya. Apa tidak malu satu sama lain saling melihat? Apa kata Nabi? Keadaan saat itu sangat dahsyat. Jangankan orang berpikir negatif untuk melihat aurat satu sama yang lainnya. Dia bingung kenapa bumi ini bisa hancur yang dia bingung bagaimana nanti dia menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala saking menakutkan menakutkannya keadaan saat itu ya tidak ada orang berpikir untuk melakukan kemaksiatan yang dia pikir adalah apa nanti yang harus kata-katakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala Kemudian bapak-bapak sekalian dijelaskan oleh Al Imam Ibnu Katsir rahimahullah kenapa manusia mengatakan waqalal insanu malaha karena memang saat itu bumi dalam keadaan tenang mereka tidak nyangka bahwa ternyata bumi akan hancur sedemikian rupa. Mereka akan digoncang dengan goncangan yang sangat luar biasa. Ya, dan itu sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan terjadi setiap kita akan ya merasakan hal tersebut. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala melanjutkan, Yawma idin tuhadithu akhbaroha bi anna rabbaka auhalaha. Nah, ini di ayat ini ada pelajaran penting yang bisa kita ambil bapak-bapak sekalian. Allah katakan yauma idin tuhadditu akhbaraha. Yauma idin pada hari itu ai yaumul kiamah. Pada hari kiamat tuhadditu akhbaraha ya, bahwasanya bumi menceritakan beritanya. Apa yang dimaksud dengan bumi menceritakan beritanya? Berita apa yang diceritakan oleh bumi? Kemudian mungkin kita bertanya kenapa bumi bisa berbicara? Nanti akan kita jelaskan. Ya, Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha ay bima kana 'alaiha fawqaha min khairin aw Apa kata para ahlu tafsir bahwa yang dimaksud bumi nanti akan menceritakan bahwasanya bumi akan bercerita terhadap apa yang sudah kita lakukan ketika kita berada di bumi Allah. Ya, selama kita hidup di dunia ini bumilah yang akan bersaksi nanti di hadapan Allah terhadap apa yang kita lakukan di atas muka bumi ini baik yang kita lakukan kebaikan atau yang kita lakukan adalah apa? keburukan. Bayangkan, Pak. Ya, nanti yang bersaksi bukan lagi lisan kita, yang bersaksi langsung apa? bumi ini akan menceritakan si fulan dulu menginjak tanahku di tempat fulan pada waktu Fulan melakukan maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada satupun yang terluput. Pak, semua yang kita lakukan di bumi ini, dunialah yang akan menjadi saksi mereka yang nanti akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya wahada an al arda tashhadu bima hasala min akhbarin wa ahwalin wa akwalin wa bahwasanya nanti dunialah yang akan bersaksi di hadapan Allah terhadap apa yang kita lakukan dari kabar keadaan kita perkataan kita perbuatan kita apa yang kita lakukan di dunia nanti dunia akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa lagi kita mengelak bapak bapak sekalian sekecil apapun amal keburukan dan kebaikan yang kita lakukan dunia akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala inilah yang dimaksud apa yauma idin tuhaddithu akhbaraha wa hiya shahadaton minha alaihim biamrillah inilah persaksian dunia untuk kita dia bersaksi atas perintah Allah Subhanahu wa taala qamaqala subhanahu wa taala sebagaimana Allah mengatakan bianna rabbaka auhalaha karena yang demikian itu rabbmu yang telah memerintahkan sedemikian kepadanya jadi yang memerintahkan bumi untuk bersaksi siapa Allah Subhanahu wa taala dan bumi tidak akan pernah berbohong ya kemudian bapak-bapak sekalian pelajaran penting juga ketika disebutkan di dalam tafsir ini bahwa nanti bumi akan bersaksi bumi akan berbicara kita harus imani dengan sebenar-benarnya iman jangan kita tanya ustaz gimana kok bumi bisa berbicara maka selalu saya sampaikan kalau kita berbicara masalah gaib, perkara iman taruh logika kita di mana? Di bawah mat, di bawah kaki kita. Kalau kita gunakan logika kita nggak akan sampai pak. Gimana dunia bisa bicara? Gitu kan? Tapi ini perkara iman yang harus kita imani, yang harus kita yakini dan tidak boleh kita kufuri. Kenapa Allah yang langsung kabarkan ini di mana? Di dalam Al-Quran. Tidak boleh kita ragu sedikit pun. Dan lagi kita gunakan logika. Maka selalu saya sampaikan Pak. Kalau kita berbicara masalah gaib. Jangan kita gunakan logika kita. Kemudian kita bilang. Kita pikirkan gimana nanti ya dunia bisa berbicara. Oh ini berarti dusta dan lain sebagainya. Kita khawatir. Kita termasuk orang-orang yang kufur. Tidak percaya dengan perkara yang gaib. Padahal perkara yang gaib. Selama itu diceritakan oleh Allah. Selama itu jelaskan oleh Allah. Maka kita sami'na wa ta'ana tanpa kita main logika kita. Berapa banyak orang yang pemikirannya rusak karena nggak percaya ini, Pak. Inilah cikal bakal kenapa orang nggak percaya dengan Yaumul Ba'ath. Gak percaya dengan adab kubur karena yang dikedepankan apa Pak? Logika, akal, kok bisa begitu? Nggak masuk ke logika saya. Gimana bumi bisa bicara? Ini kan logika kita. Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu ya menjadikan bumi mampu berbicara kepada kita sampai-sampai alimam asadi Rahimahullah di dalam kitab tafsirnya beliau mengenangkan bahwa nanti bumi menjadi saksi bagi setiap orang yang telah beramal dulu di atas bumi tersebut bumi yang kita pijak akan bersaksi atas apa yang kita lakukan ya bapak-bapak sekalian ada satu faidah penting yang disebutkan oleh Al-Imam ibnu Qayyim Rahimahullah dan daklah ini menjadi renungan bagi kita Alimah ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala ya yauma idin tuhadditu akhbaraha beliau rahimahullahu taala mengatakan orang yang senantiasa berzikir di jalan di rumah di tempat di lahan yang hijau ketika dia safar Ketika dia di berbagai tempat, itulah yang akan membuat nanti bumi bersaksi di hadapan Allah, bahwa si Fulan dulu senantiasa berzikir di tempat ini, di waktu ini, di tempat Fulan, di tempat yang lain, maka bumi-lah yang akan bersaksi di hadapan Allah. Artinya, apa ini memberikan pelajaran kepada kita? Hendaklah kita banyak berzikir kepada Allah di setiap tempat. Tujuannya apa? Agar nanti bumi bersaksi. Ya Allah si fulan ketika di masjid istiqomah dia berzikir kepada Allah dengan menghadiri majlis ilmu. Bukankah majlis ilmu adalah majlis zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Bukankah Nabi pernah mengatakan Iza marartum biryadil jannati fartau. Apabila kalian sedang lewat taman di antara taman-taman surga maka singgahlah. Maka para sahabat mengatakan Ya Rasulullah wa mariyadul jannah. Ya Rasulullah, apa itu taman di antara taman-taman surga? Apa kata Nabi? Hilaku tikir, Halako halako tikir. Majlis-majlis ilmu yang seperti inilah yang nanti dunia akan bersaksi. Ya Allah, pada tanggal sekian, bulan sekian, menit sekian, detik sekian, si fulan duduk di majlis ilmu belajar ilmu agama. Bersaksi nanti di hadapan Allah. Artinya ini menunjukkan kepada kita keutamaan banyak berzikir kepada Allah. Ya, zikir tidak terbatas pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Dimanapun kita berada, kecuali di tempat-tempat yang terlarang. Contohnya di mana? Di WC. Seperti bagaimana kita pernah jelaskan. Ya, Seluruh tempat selama itu di tempat yang memang tidak ada larangan, kita diperintahkan berzikir. Terutama di majelis zikir, Pak. Di majelis ilmu. Maka saya selalu menasihatkan diri saya dan bapak-bapak sekalian di tengah kesibukan kita, Pak. Paling tidak sekali saja, Pak. Dalam sepekan kita hadir apa? Kajian. Kalau ada kajian dalam sepekan tiga kali, empat kali kita bisa hadir, maka ini nikmat dari Allah. Paling tidak dari 24 jam waktu yang Allah berikan, dari sepekan waktu yang Allah berikan, jangan lepas daripada majelis Ya, kenapa? Karena dengan majelis ilmu lah kita akan mengingat Allah, kita diingatkan dengan perkara akhirat, maka jangan pernah malas dan bosan untuk hadir di kajian ilmu. Kenapa? Karena ini nanti akan menjadi saksi, ya Allah. Dulu si Fulan duduk di masjid istiqomah, saya bersaksi, ya Allah, bahwa dia hadir di kajian ilmu, dia hadir mengingatkan, "Kau, ya Allah, ini nikmat, Pak." Maka mudah-mudahan kita berharap kepada Allah, kita termasuk orang-orang yang nanti bumi akan bersaksi bagi kita bahwa kita pernah sama-sama belajar agama, kita pernah sama-sama mengkaji ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan ini jadi amal jariah bagi saya. Ya, kalau nanti antum tidak dapati anak di surga, antum cari. Ya Allah dulu ustadz itu yang ngajarin anak, itu yang mengajarkan saya kepada kebaikan cari. Dan begitu juga kita, kita lihat saudara-saudara kita. Ya Allah dulu saya duduk bareng di masjid istiqomah. Ya Allah, sama-sama berzikir kepada Engkau. Ya, kemana si Fulan? Ya, bisa jadi dengan apa kebaikan yang kita lakukan kita bisa tolong saudara muslim kita yang yang lainnya. Ini manfaat daripada kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Bapak-bapak sekalian, ini penting bagi kita perbanyak zikir kepada Allah, perbanyak amal soleh di setiap tempat. Supaya apa? Jadi saksi nanti si fulan melakukan amal soleh di tempat ini. Pada tanggal sekian, bulan sekian, detik sekian. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan bahwa nanti pada hari kiamat sudah mulut kita tidak bisa lagi bersaksi. Ya, kita tidak bisa bohong lagi di depan Allah. Karena yang akan bersaksi apa? Tubuh dan jasad kita. Tangan kita yang akan bersaksi. Kaki kita yang akan bersaksi. Sebagaimana Allah jelaskan di dalam surat Yasin ayat 35 sampai eh, 36 sampai eh, 35 sampai 36. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Al yauma nahtimu ala afwahihim Kata Allah Hari ini kami tutup lisan-lisan mereka Mulut-mulut mereka udah gak bisa berbicara tukallimuna aidihim Dan berkatalah kepada kami tangan-tangan mereka watas tashhadu arjuluhum dan kaki-kaki mereka akan bersaksi di hadapan Allah bimakanu yaksibun terhadap apa yang mereka usahakan di dunia maka tangan kita akan berbicara ya Allah pada tanggal sekian bulan sekian si fulan melakukan tindakan yang seperti ini ya Allah pada tanggal sekian bulan sekian kakiku ini berjalan ke tempat kemaksiatan ya Allah pada tanggal sekian bulan sekian mata kami melihat sesuatu yang diharamkan oleh Engkau ya Allah. Semua akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadikan kita apa, Pak? Kita ingat bahwa kita nggak akan lagi berdusta, Pak. Ya. Karena mungkin kalau kita di dunia ketika kita dihakimi kita bisa saja berdusta. Ya. Dan tidak ada orang yang bersaksi. Tapi kalau yang bersaksi adalah anggota tubuh kita yang lain, kita mau bilang apa? Ah, di sini juga ada pelajaran penting Bapak-bapak sekalian dijelaskan oleh para ulama bahwa kenapa Allah meminta bumi menjadi saksi Bukankah Allah maha mengetahui segala sesuatu? Begitu kan? Tujuannya adalah untuk menunjukkan keadilan. Ya? Menunjukkan kesempurnaan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala dengan Allah berikan saksi. Ya? Untuk sekedar pendekatan logika kita. Kalau saja di dunia, Pak. Kalau orang cuma ngomong sendiri. Kira-kira saksi apa kuat atau tidak, Pak? Secara hukum. Enggak. Tapi kalau ada saksi yang berbicara, enggak. Si fulan tanggal sekian, bulan sekian, dia ngambil harta orang lain. Ya kan? Sehingga kita tidak bisa lagi nolak. Ini menunjukkan keadilan. Maka Allah jadikan dunia ini sebagai apa? Saksi bahwa si fulan pada tanggal sekian bulan sekian di tempat ini dia berpijak, dia melakukan ini dan itu. Walaupun Allah maha mengetahui, tapi supaya kita apa? Bahwa kita tidak bisa mengelak lagi. Kalau yang bersaksi siapa? Dunia yang kita pijak, tempat yang kita datangi untuk maksiat, itulah yang nanti akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu ta'ala. Jadi bukan berarti ketika bumi bersaksi, tangan kita bersaksi, kaki kita bersaksi, mata kita bersaksi menunjukkan bahwa Allah tidak maha mengetahui. Enggak, Allah maha tahu, tapi sebagai bentuk keadilan Allah, Allah jadikan saksi-saksi bukan dari lisan kita karena sejatinya lisan kita ini banyak apa? bohongnya. Ya, karena lisan itu satu-satunya anggota badan yang tidak bertulang, mudah dia bersilat lidah. Ya. Makanya yang akan bersaksi nanti apa? Seluruh tubuh tubuh kita. Kemudian ikhwat islam wa ikhwat iman azani wa iyakum. Kemudian sama halnya tadi. Kalau kita imani bahwa nanti dunia bisa berbicara, maka kita harus yakin juga bahwa nanti tangan kita bisa bicara. Jangan kita pikirkan, usah gimana nanti mulut apa tangan kita bisa bicara. Tangan tidak ada lisannya, tangan tidak ada mulutnya. Gimana? Wallahu a'lam. Ya Allah Maha Kuasa menjadikan sesuatu yang bentuknya abstrak, yang sesuatu yang apa? Bentuknya mungkin kita bayangkan tidak mungkin bisa berbicara, tidak mungkin bisa melakukan satu, maka bagi Allah itu sesuatu yang apa? Yang mudah dan harus kita imani. Maka sekali lagi taruh akal dan logika kita di bawah kaki kita kalau kita berbicara masalah apa? Iman, ya? Masalah iman. Bahkan Bapak-bapak sekalian disebutkan dalam sebuah riwayat yang lain bahwa setiap azan yang dikumandangkan, maka seluruh pepohonan, seluruh tanah, seluruh bebatuan, dan makhluk-makhluk Allah yang lainnya yang mendengar azan tersebut, mereka nanti akan bersaksi pada hari kiamat. Lihat ya, tanah, bumi, pohon, semua akan bersaksi nanti di hadapan Allah. Maka di sini lagi menunjukkan kepada kita pentingnya kita beramal banyak di banyak tempat. Artinya, apa kita diperintahkan untuk melakukan amal di banyak tempat supaya mereka bersaksi nanti? di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Supaya mereka nanti bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab yang kedua, kenapa harus dunia yang bersaksi, Pak? Ya. Karena memang sifat orang-orang itu tadi selalu berbohong ketika dia diminta persaksian. Ya, terutama kita manusia, apalagi kalau kita dalam keadaan terhimpit ya kita dalam keadaan yang memang kita sudah salah tapi kita berusaha untuk mengaku tidak salah maka kita pasti akan apa berbohong Allah jelaskan hal ini di dalam Al Quran surat Al An'am ya orang-orang musyrikin sudah jelas-jelas dia kufur kepada Allah dia nggak beriman kepada Allah dengan mudahnya dia bilang kepada Allah Robbana makunna musyrikin ya Allah kami nggak termasuk orang-orang yang musyrik kami itu ibadah sama Engkau ya Allah lihat sudah jelas-jelas dia kufur kepada Allah ketika Allah panggil masih ngelak. Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an, "Tsumma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbana ma kunna musyrikin." Pakai sumpah lagi, Pak. Lihat. Ya, ini manusia. Suka bohong, ya. Kata Allah, kemudian tiadalah fitnah mereka, bahwasanya jawaban dusta mereka tatkala diuji ditanya sama Allah mereka mengatakan demi Allah wallahi rabbana ma musyrikin demi Allah ya Allah kami itu tidak mempersutukan engkau ya Allah kapan mereka ngomong gitu ketika mereka lihat surga dan neraka baru mereka percaya gitu kan makanya Allah jelaskan Pak dua keadaan di mana manusia baru sadar dua keadaan di mana manusia baru mulai nyesel satu mereka nyesal ketika sakaratul maut datang baru mereka nyesal sama Allah. Ya. Pada satu ayat yang sering kita ucapkan, kita jelaskan di majlis ini. Ketika Allah mengatakan wa angfiku mimma rozaknakum min qabli ayati ya ahadakumul maut fayakul Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqo as wa akum minas salihin. Ya kata Allah dan berinfaklah kalian sebelum datang satu masa ya keadaan di mana tatkala sakaratul maut sudah datang kepada kita ya baru kita sadar kita bilang apa laula akhortani ila ajalin qorib Allah kalau engkau tunda saja kematian kami sebentar saja fa <tanya> asaddaq kami janji akan apa sedekah wa <tanya> aku minas solihin dan kami janji akan menjadi hamba Allah yang Soleh tapi percuma karena kata Allah apa Inna <tanya> Allah la yaqbalu taubatal abdi malam yugergir. Inna Allah yaqbalu taubat al-abdi malam Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima taubat seorang hamba selama sakaratul maut nyawa belum sampai di mana? Di kerongkongan. Lihat Pak, jangankan mereka yang saat sakaratul maut sampai kepada mereka, manusia yang paling buruk di dunia ini. Manusia yang paling sombong di muka bumi ini yang mengatakan ana rabbukumul a'la. Siapa? Fir'aun. Allah nyatakan penyesalannya nanti. Kapan? Ketika Sakartul Maut datang kepada dirinya. Ketika dia mengejar pasukan Musa dan bala tentaranya, kemudian Allah tenggelamkan. Allah nyatakan di dalam Al-Quran. Ketika ya, Fir'aun akan tenggelam, baru dia mengatakan aman tuh. Lihat Pak. Dia ngomong bukan cuma nyesal, tapi langsung dia ikrar. Saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada rob ya yang berhak diibadahi ya sebagaimana rob yang diibadahi oleh Bani Israel Tapi apa kata Allah? Al-an. Sekarang ente Firaun baru taubat. Baru ente bilang aman tuh. Dulu kemana aja? Kan gitu kan? Ya, faqad asoyta, engkau sungguh telah bermaksiat kepada Allah sebelumnya. Ya, dan engkau termasuk orang-orang yang merusak. Sudah, tidak ada lagi tobat buat engkau. Makanya apa? Allah jadikan sebagai ibrah pelajaran Allah selamatkan jasadnya kan sampai saat ini jasadnya Fir'aun masih ada ya sebagai bentuk bahwa nih ada orang dulu paling sombong di muka bumi baru ternyata nyesal kapan nyeselnya? saat sakaratul maut datang kepada dirinya bayangkan pak bukan cuma dia nyesel dia sampai bilang aman tuh tapi Allah nggak terima karena sudah terlambat sudah ya maka ini mengingatkan kepada kita bapak-bapak sekalian bahwa jangan sampai nanti datang satu masa di mana akhirnya kita menyesal. Kemudian penyesalan kedua nanti pada hari kiamat. Ya, di saat manusia mengatakan robirji'uni, ya Allah, balikkan kami ke dunia la'ali a'malu shaliha. Ya. Kalau engkau kembalikan kami ke dunia nanti kami mau amal soleh. Ini kan janji dusta. Kapan mereka ngomong gitu setelah mereka lihat langsung surga dan neraka ternyata benar adanya. Baru sadar mereka bahwa benar ternyata kita bakal dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baru mereka sadar bapak-bapak sekalian. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang apa? Baru sadar ketika kematian datang kepada kita. Atau baru sadar ketika di mana? Di akhirat. Bahkan Allah ingatkan kita dalam satu ayat. Yawma insanu wa anna lahu Hari itu kata Allah manusia mulai mengingat. Kapan di akhirat pak? semua ingatannya ingat semua dulu kenapa saya lalai dulu kenapa saya nggak beriman sama Allah dulu kenapa saya nggak ini dan itu ingat semuanya tapi apa kata Allah wa anna lahu tikra. Gak ada lagi manfaat ingatan kalian mau ingatan kalian diingat dari mulai dilahirkan sampai kalian meninggal nggak ada lagi manfaat kenapa nggak manfaat karena udah nggak ada lagi waktu beramal tinggal waktu apa Hisab tinggal kita nunggu surga atau neraka itu aja dua pilihannya ya Akhirnya mereka menyesal dan menyakan Ya kulu ya laitani tuli hayati Ya Allah kalau sekiranya dulu kami beramal Untuk kehidupan kami saat ini Baru mereka nyesel Kapan nyeselnya Pak? Di akhirat Sampai-sampai mereka Ya kulu ya laitani Sekiranya saya dulu Sekiranya Udah gak manfaat lagi kalimat sekiranya itu Karena udah gak bisa beramal kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Melanjutkan yauma idhi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum ya pada hari itu yang dimaksud dengan hari itu hari apa hari kiamat kata Allah Subhanahu wa taala yauma idzin ay yaumul qiyamah yasdurun nasu ashtata bahwasanya manusia dikeluarkan dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam sesuai dengan amal soleh yang dia lakukan ya ay asnafan wa ajnasan manusia akan dibangkitkan saat itu dari alam kuburnya dalam keadaan asnaf ya bermacam-macam wa ajnas kullun bihasabi amalihi min khairin semuanya dibangkitkan sesuai dengan keadaannya dalam melakukan amal kebaikan ataupun amal keburukan tujuannya apa Allah bangkitkan li amalahum supaya mereka melihat amalan yang mereka lakukan selama di dunia Eh, mereka akan diperlihatkan oleh Allah, mereka semua akan berdiri di hadapan Allah dan mereka harus mengakui terhadap apa yang mereka lakukan selama di dunia. Artinya tidak ada lagi celah bagi kita untuk ber berbohong. Sawaun kana a'malu khairan aw baik amalan yang kita lakukan adalah amal kebaikan ataupun amalan keburukan muhsatan alaihim, semuanya akan dihitung oleh Allah. Sedikit pun tidak akan ada apa? yang terlewat dari hisab yang Allah Subhanahu wa taala hisab kepada kita sekecil apapun amal kebaikan dan keburukan yang kita lakukan akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Inilah yang harus kita ingat, Pak. Setiap kita ingin melakukan keburukan kita ingat bahwa apa yang kita lakukan sekecil apapun akan selalu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal a'mal khairiha wa Ya? semuanya akan kita dapatkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak sekalian yang semoga Allah muliakan, ini memberikan pelajaran penting kepada kita bahwa setiap kita nanti akan diperlihatkan buku catatan amal kita. Sudah masuk, baik Setelah dan insya Allah kita lanjutkan sedikit pembahasan kita Terlebih nanti akan kita bahas bapak-bapak sekalian Tentang masalah amal Yang ditimbang itu apa? Apakah yang ditimbang amalan kita, catatan amalan kita, atau orangnya yang ditimbang? Ah nanti akan kita jelaskan khilaf di antara para ulama tentang tiga perkara ini. Ya, karena kan kita sering dengar amalan kita akan ditimbang, amalan kita akan ditimbang. Yang ditimbang apa? Amalnya itu, buku catatannya atau orangnya? Kan begitu ya? Nanti insya Allah Taala akan kita jelaskan setelah adzan. Wallahu taala ala, wa ala nabiina Muhammad. Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa mentabi'ahum bi ihsanin Ila wa Bapak-bapak sekalian Sebagaimana dijelaskan di dalam hadith ini uh, Di dalam ayat ini Bahwa setiap kita nanti akan diperlihatkan Buku catatan amal kita masing-masing Ya, Bahkan setiap kita akan membaca sendiri Tidak ada satupun yang luput daripada catatan Malaikat Ya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Iqra kitabak Wakafa binapsika aliyau maaleika hasiba kata Allah. Bacalah kitabmu. Cukuplah bagi dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisap terhadap dirimu sendiri. Ya Allah akan berikan buku catatan kita dan setiap di dalam buku catatan tersebut tidak ada yang terluput daripada catatan para malaikat. Kemudian ayat yang terakhir yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, "Famay mithqala darratin ya barang siapa yang mengerjakan sebaikan kebaikan sekecil apapun maka niscaya dia akan melihat balasannya dan barang siapa yang mengerjakan keburukan sekecil apapun maka mereka pun mereka pun niscaya akan melihat apa balasannya pula dijelaskan di sini oleh muallif rahimahullah yang dimaksud dengan adzarrah, fama ya'mal mithqala dzarrah, barang siapa yang mengerjakan amal kebaikan sekecil apapun, dzarrah itu adalah hiyal wahidah min sigarin naml. Ya. Bahwa dzarrah itu adalah semut kecil. Ya, artinya barang siapa yang mengerjakan kebaikan walaupun sekecil semut yang kecil, maka niscaya dia akan mendapatkan apa? balasannya. Nah, di antara terjemah yang kurang tepat pada sebagian orang ketika menerjemahkan fama ya'mal mithqala dzarratin barang siapa yang beramal sebesar biji atom atau sebesar atom ini kurang tepat. Kenapa? Karena adzarrah sendiri maknanya apa? Sigarun namal. Semut yang kecil. Yang kedua, kenapa ini kurang tepat? Karena para ulama mengatakan Allah itu berfirman kepada umat yang memang mereka tahu pada saat itu. Saat itu Allah turunkan ayat ini kepada orang-orang bangsa Arab yang mereka tahu persis makna apa? Ya. Adapun memaknai makna atom, ya, daripada mithqal dzarrah, maka itu kurang tepat. Naam, karena dzarrah itu adalah sigaru annamal, ya. Dijelaskan di sini Bapak-bapak sekalian, "Fal waznu yaumal qiyamah bi fi khairil wa syarriha wa hadha fihi tanbihun lil ibad an la minal di dalam ayat ini juga memberikan pelajaran penting kepada kita bahwa kita jangan meremehkan sekecil pun kebaikan karena sekecil apapun kebaikan akan di pertanggungjawaban di hadapan Allah semuanya akan bernilai di hadapan Allah makanya Nabi pernah mengatakan apa? La Jangan engkau remehkan kebaikan walaupun kebaikan itu kecil. Walau antal bi wajhin Walaupun engkau menemui saudaramu dengan wajah tersenyum, itu kan remeh, Pak. Tapi kalau itu kita niatkan sebagai ibadah akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah remehkan amal-amal yang kecil karena amal yang kecil bisa menjadi amal besar terlebih dibarengi dengan niat yang ikhlas. Makanya, ya, para ulama yang hanya Imam Ibnu Mubarak mengatakan apa? Kam min amalin saghirin tu'adzimuhu niyyah. Berapa banyak amalan yang kecil yang mungkin dianggap hina, dianggap remeh oleh orang, tapi menjadi besar pahalanya karena adanya apa? Niat. Wa kam min amalin kabirin tusaghiruhu Berapa banyak amalan yang besar jadi kecil karena pengaruh niat. Jadi jangan pernah remehkan apa? Amalan yang kecil bahkan Nabi mengatakan kunar walau kita mrah. Ya, bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian dari api neraka, walaupun hanya berinfak dengan sebiji kurma. Bayangkan satu biji kurma mungkin orang apa? Anggap ini enggak? Enggak ada nilainya, tapi kalau kita niatkan ikhlas, apalagi kepada orang yang membutuhkan. Ternyata orang tersebut mendoakan kebaikan bagi kita. Orang yang membutuhkan tersebut merasa terbantu oleh kita. Maka ini akan menjadi amalan yang besar. Jadi jangan pernah remehkan amalan kecil bahwa kalau itu bernilai pahala akan menjadi sesuatu yang akan bermanfaat bagi kita nanti di akhirat. Pun sebaliknya, jangan pernah remehkan sekecil apapun dosa. Karena sejatinya sekecil apapun dosa itu akan berpengaruh bagi kita. Sekecil apapun keburukan yang kita lakukan akan ditampakkan, akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dosa besar diawali dari dosa-dosa yang kecil? Ya, maka jangan pernah remehkan dosa kecil karena sejatinya sekecil apapun dosa ya itulah dosa yang nanti setiap kita akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. makanya Bapak-bapak sekalian, ya Allah jelaskan di dalam ayat yang lain di dalam surat Al-Kahfi. Apa kata Allah? Wa amilu wa la ahada. Kata Allah Subhanahu wa taala dan mereka dapati apa yang mereka lakukan selama di dunia ya dan Allah tidak mendolimi siapapun di antara kita tapi kitalah yang mendolimi diri kita sendiri makanya nanti ada orang-orang yang terkaget-kaget ketika Allah perlihatkan catatan amalnya yaitu orang-orang mujrimun orang-orang yang selantiasa bermaksiat dan berdosa kepada Allah mereka nanti tergeleng-geleng ya ketika mereka melihat catatan amalnya la yuqadiru sogiratawala kabiratan illa Ternyata yang kecil yang besar semuanya tidak luput dari catatan malaikat. Kaget mereka. Baru sadar kapan? Nanti di akhirat. Ya. Kemudian bapak-bapak sekalian sedikit faedah terakhir yang bisa kita ambil dari hadis ini. Ya. Mungkin banyak yang bertanya. Ya. Ketika kita bicara tentang masalah amal, bahwa setiap amal kita akan ditimbang oleh Allah, dan kita harus imani bahwa timbangan itu, kata Nabi, ada dua kifah. Dua apa? Apa bahasanya itu? dua neraca itu ya. Nah yang ditimbang itu apa? Amalnya, buku catatannya, atau orangnya, gitu kan? Maka di sini ada tiga pendapat bapak-bapak sekalian. Pendapat yang pertama bahwa yang ditimbang itu amal kita, ya? Yang ditimbang itu apa? Amal kita. Apa dalilnya? Masing-masing punya dalil. Yang berpendapat bahwa yang akan nanti di Timbang adalah amal kita berdasarkan dengan ayat ini tadi. Fama ya amal mithqala darrotin khayrayyara. Barang siapa yang beramal kan? Ya? berarti amalnya yang ditimbang. Fama ya amal mithqala darrotin khayrayyara. Wama ya amal mithqala darrotin sharayyara. Ini dalil yang digunakan bagi para ulama yang berpendapat bahwa yang ditimbang itu apa? Amalnya. Kemudian dalil kedua adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimatani khafifatani alal lisan tsakilatani fil mizan habibatani ilar rahman subhanallahu wa bihamdi subhanallahil adhim Kata Nabi ada dua kata, dua kalimat. Ya, khafifatani alal lisan mudah ringan diucapkan oleh lisan kita. Ya. Tsakilatani fil mizan berat di timbangan. ya habibatani ilar rahman dicintai oleh ar rahman yaitu Allah yaitu perkataan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim ini dalil yang menunjukkan bahwa yang ditimbang itu apa amalnya nah lalu ada yang bertanya Ustadz, kalau yang ditimbang amalnya gimana amal kok ditimbang amal kan sesuatu yang tidak nampak betul atau tidak lalu bagaimana amal ditimbang Gitu kan maka kembali lagi kepada kaidah dalam memahami makna iman bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ya, para ulama mengatakan bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu yang awalnya abstrak, tidak terlihat oleh kita menjadi sesuatu yang berbentuk dan itu bisa ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana juga dijelaskan dalam hadis yang lain bahwa Allah menjadikan kematian itu seperti kambing nanti. Ya. Disampaikan kepada penduduk surga dan penduduk neraka Ya lihatlah kalian kepada kambing ini, ya. Kemudian Allah sembelih kambing tersebut. Kemudian kata Allah, huludun huludun kekal kalian yang di, yang di neraka sudah kekal, yang di surga nanti hidupnya kekal. Artinya mudah bagi Allah menjadikan sesuatu yang abstrak yang tidak tampak menjadi beru, berwujud. Itu pendapat yang pertama bapak-bapak sekalian. Kemudian pendapat yang kedua bahwa yang ditimbang itu adalah lembaran catatan amal. Karena kan tadi setiap kita akan dapat apa? buku catatan kan maka yang ditimbang nanti adalah catatan buku catatan kebaikan dengan buku catatan keburukan mana yang lebih berat paham apa dalilnya berdalil secara singkat dengan dalil hadis bitokoh apa itu hadis bitokoh hadis kartu yang bertuliskan la ilaha illallah bahwa disebutkan dalam sebuah hadis ada seseorang yang melakukan banyak dosa kepada Allah ya sampai dia sudah nyerah kayaknya udah saya termasuk penghuni neraka saking banyaknya dosa yang dia bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditimbang ya amal keburukannya sudah sampai bawah kemudian ditaruh satu bitoko, satu kartu yang berisi apa? La ilaha illallah. Ternyata bitoko la ilaha illallah ini mengalahkan ya keburukan yang dia lakukan ini Allah masukkan ke dalam surga. Maka ini dalil yang digunakan oleh para ulama yang berpendapat bahwa yang ditimbang itu apa? buku catatannya. Paham? Nah, pendapat yang ketiga Ya, hewan yang ditimbang itu adalah orangnya. Bahwa kita nanti yang ditimbang. Kita kan melakukan amal kebaikan keburukan nanti ditimbang diri kita. Ya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah berdalilkan dengan hadis Ibnu Mas'ud. Ya, bahwa pernah satu hari ya Ibnu Mas'ud sedang berdiri. Kemudian tertiuplah angin kencang. Kemudian tersingkap betisnya. Ya. Nah, betisnya Ibnu Mas'ud itu kecil. Sehingga sebagian para sahabat menertawakan. Betisnya siapa? Ibnu Mas'ud. Kemudian Nabi marah. Kemudian Nabi mengatakan, kenapa kalian tertawa? Apa yang kalian herankan dari betisnya? Ibnu Mas'ud, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya dua betis Abdullah ibn Mas'ud, jika ditimbang dan di mizan pada hari kiamat, lebih berat daripada gunung Uhud. Maka ini ulama yang berpendapat bahwa yang ditimbang itu siapa? Orangnya. Ya, lalu Mana yang paling kuat? Allah Ta'ala alam bahwa pendapat yang kuat yang akan ditimbang adalah bahwa amal kita. Ya, amal kita. Ya, tadi sudah kita bahas bahwa amal itu Allah bisa rubah menjadi sesuatu dalam bentuk ya yang akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun para ulama juga menjelaskan mungkin setiap orang berbeda-beda. Ah ini kalau kita gunakan pendapat menggabungkan dari tiga pendapat ini, ya. Bahwa para ulama mengatakan bisa jadi setiap orang beda-beda ditimbang. Ada yang ditimbang amalnya. Ada ditimbang buku catatannya. Ada yang ditimbang apa? Orangnya. Maka ini adalah pendapat yang mengumpulkan dari tiga pendapat tadi. Namun yang terpenting daripada itu. Yang harus kita imani adalah Mau yang ditimbang amalnya Mau yang ditimbang orangnya Atau yang ditimbang buku catatannya Yang penting adalah persiapan kita Untuk mengumpulkan bek sebaik baiknya untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala itu yang terpenting ya setiap kita berusaha untuk mencari dan mengumpulkan pahala sebanyak banyaknya untuk kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala mudah mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita hidayah taufik dan pertolongannya kepada kita semua, agar kita istiqomah dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, sehingga kita dimudahkan untuk mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang amal kebaikannya lebih berat daripada amal keburukannya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang nanti menyesal saat Sakaratul Maut datang kepada kita, atau pada saat kita nanti dibangkitkan pada hari kiamat. Mudah-mudahan dengan duduknya kita di majelis ilmu ini dalam rangka saling mengingatkan khususnya bagi saya yang menyampaikan dan bapak-bapak sekalian, mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita saat ini di majelis ilmu ini, Allah kumpulkan kita semua di surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, maka bapak-bapak sekalian, alhamdulillah bini bini'matihi tati musolihat. kita sudah menyelesaikan tafsir surat Al-Zalzalah, maka berikutnya kita akan masuk di bulan berikutnya tafsir dari surat al-adiyat. InsyaAllah ta'ala. Semoga Allah masih memberikan keberkahan umur kepada kita. Sehingga kita masih diberikan dan ditakdirkan oleh Allah. Untuk belajar bersama. Mengkaji apa-apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Oh, ada pertanyaan. Baik. umtas. Pertanyaan yang sangat baik. Ustaz, siapa orang-orang yang mendapatkan nanti pada ke keadaan nanti hari kiamat? Ya. Apakah orang muslim mendapatkannya atau hanya orang-orang kafir saja? Yang pertama disebutkan dalam uh, sebuah hadis bahwa yang nanti akan merasakan dahsyatnya hari kiamat adalah runas. manusia yang terburuk. Ya, orang-orang yang terburuk. Kemudian ada di dalam hadis lain yang mengatakan bahwa tidak akan terjadi hari kiamat selama masih ada orang-orang yang melakukan apa? Salat dan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wallahu taala alam para ulama menjelaskan bahwa nanti yang akan merasakan hari kiamat adalah orang-orang yang terburuk. Ya, yang terburuk yang tadi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti di akhir zaman di antara nanti Allah datangkan angin yang akan meniupkan dan saat itu memuatkan orang-orang yang beriman kepada Allah. Sisanya adalah orang-orang yang buruk dan ini nikmat dari Allah Pak, ya bahwa orang-orang yang beriman, orang-orang yang nantinya melakukan ketaatan kepada Allah tidak merasakan bagaimana dahsyatnya guncangannya. Tetapi setiap kita akan merasakan dibangkitkannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas Pak ya? Naam. Naam. E, di dalam ayat ini Allah jelaskan secara umum, ya. Saya belum dapatkan hadis secara perinci. Artinya, apakah e, para nabi juga dikeluarkan dengan hal yang semisal wallahu alam? Tapi ayat ini berbicara secara umum, ya. Wa akhrajatil ardu bahwa bumi akan mengeluarkan, ya, beban-beban yang ada di dalamnya. Yang beban-beban ada di dalamnya siapa? Seluruh makhluk yang diciptakan dari awal sampai akhir, ya. Namun keadaannya apakah mungkin para nabi berbeda cara dikeluarkannya orang-orang soleh berbeda? Wallahu alam. Saya belum dapatkan ya dalilnya keterbatasan ilmu yang saya miliki belum saya dapatkan. Tapi kalau kita bicara secara umum tafsir ayat ini bahwa Allah mengeluarkan beban-beban yang ada di dalam bumi ini. Ya, semua makhluk yang Allah ciptakan dari yang pertama sampai yang terakhir dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah tiupan sangsakala yang kedua. Begitu Pak ya. Jadi wallahu alam kalau para nabi apa-apa sama juga dikeluarkan seperti itu ya, namun yang kita imani bahwa setiap makhluk, setiap orang akan dikeluarkan ya dari bumi ketika hari kebangkitan kelak. Wallahu taala alam. Cukup insyaallah. Naam. Barakallahu fikum subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.